Ultimate Fighting Championship UFC. Rick Twigg, Finis Hurst dan Hooker dan Claudio Pulos menggabungkannya malam ini, Sabtu, 12 November 2022 di UFC 281 Pay-Per-View PPV, premier dari dalam Madison Square Garden di New York City, New York. Setelah 15 menit aksi bolak-balik, para penggemar pertarungan mendapatkan jawaban mereka dengan Hooker menyalip Pulos yang jelas dalam perjalanan ke penyelesaian sistem gugur putaran kedua. Hooker memulai aksi dengan beberapa tembakan rendah dari kedua sisi, dengan Pulos melakukan yang terbaik untuk memeriksa sebagian besar, jika tidak semuanya. Hooker memojokkannya dan mulai menembak dengan Pulos hanya menyelam untuk mendapatkan pergelangan kakinya. Di tengah pertarungan dan dia mendapatkannya, tetapi Hooker berhasil melepaskannya dengan upaya guillotine choke. Pulos terus menjatuhkan diri di atas kanvas berharap Hooker akan mengikutinya ke atas kanvas, tetapi semua itu membuat penonton kesal. Dia akhirnya masuk dengan satu kaki, tetapi Hooker pingsan dan berjuang untuk keluar dari posisinya. Pulos pada dasarnya menunjukkan bahwa dia adalah kunci kaki satu trik. Sementara Hooker kembali ke kolom kemenangan untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun.